Oke, selamat datang di channel gua, ini Maestra. Sekarang gua lagi sama yang Ereking Special. Ya, waktu itu ada demo yang berber di depan polisi nih motornya nih. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Kita langsung saja tanya jawab sama yang punya, oke? Okay? Mas, siapa namanya? Namanya aslinya Sunarji. Sunarji. Terkenalnya panggilannya Pak Ijo Gamble. Pak Ijo Gamble. Dari mana, Mas? Asli Jawa Tengah, Mas. Pati. Pati. Tinggal di Tangerang sekarang, Randau. Waktu itu video yang viral kan, yang demo itu, itu emang lagi iseng apa emang mau itu demo apa gimana awalnya? Itu emang suruhan dari pabrik ya, awal. Oh, bukan suruhan. Jatuhnya kayak apa? Oh, buru ya. Buru ya jatuhnya ya. Ikut ke sana pas ke bawah booking yang ini. Udah, kita biarin masalah demo mah, bodo amat, kita ngobrolin motor aja, oke? Okay? Ini awalnya standaran apa gimana ini? Motor sih awalnya standaran, Mas. Oh, udah awalnya standaran. Ya, buat touring dulu juga sering touring bawa motor sendiri. Terus ada ini apa namanya? Ada kepikiran apa sih buat style apa sih namanya? Style spek dyer ya, kalau di anak-anak Ereki ya. Itu sih awal mulanya saya itu kan bukan kepencet ya, aslinya temen bikin. Ngebikin hasilnya sempurna lah. Bagus ya. Kata bagus. Jadi saya berminat, saya ngobrol dulu sama dia, kontak. Kira-kira habis budget berapa sih buat bikin kayak begitu, kata saya. Terus saya nanya, bahannya perlu apa aja sih? Kayak magnet, karbu, membran. Oh, berarti dalaman mesinnya itu dirubah semua ya? Ya. Kira-kira nih, kebangun spek bayar gini, totalan ya? Sama misalkan kayak karbu kan pasti diganti dong. Terus pengapian di setel lagi. Ya. Kira-kira totalan buat kali teman-teman kingers yang lain kan bisa kontak, bisa, oh ada gambaran tuh. Wah, ternyata spek bayar ini habisnya sekian gitu. Ya, ini kan spek bayar saya kan ibaratnya kan cuma apa, bukan spek sultan ya. Oh, bilang spek minimal lah. Iya. Spek murah, standaran kingers lah pokoknya ya. Tuh, budget buat mesin ya sama spare partnya mesin itu anggaran 5.500.000. Apa aja, Mas? Contohnya? Contohnya pertama karbu. Karbu pakai PWM 38 Super Kopi. Wih. Habis itu membran pakai Erek Jet Ori copotan. Erek Jet Ori copotan. Copotan. Wih. Makin kebukaan makin enak dong ya. Terus pengapiannya pakai Yezet Thailand. Yezet Thailand yang mangsa motornya next yang kayak trail gitu ya. Ya, Yezet Thailand. Yang 125 apa yang berapa? Yezet Thailand ya, dengan yang 125 doang. Kan kalau nggak salah ada yang cepet tuh sampai 125. Ah, itu Yezet yang ori. Iya, Yezet yang ori. Oh, Thailand berarti 125. Ya saya kan Thailand. Oh, berarti 125 doang. Yang ori harganya spek sultan, ibarat dibilang spek sultan ya, apa-apa ori semua. Paling minimal budget 20 sampai 25 itu, Mas. 20 buat bikin tuh buat mesin sama peralatannya lah. Peralatan mesin itulah intinya. Dapat motor satu dong berarti ya. Kalau buat cuman buat mesin doang itu ya, kasarnya ya. Terus apa lagi nih? Pengapian tadi kan pakai terus disetting ulang ya? Iya, disetting ulang. Terus ini overses kan
pasti gede dong, kan di belajar kemarin juga enak kan di video. Kalau untuk overset sih, kalau menurut saya dan mekanik juga bilang overset sih nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Mau pakai overset kecil, gede, itu bisa. Tapi kan mungkin powernya lebih beda lah, suaranya iya, lebih beda. Makanya kan semakin gede kan semakin enak nah, gitu. Mungkin belajar kompresinya semakin padat. Nah, ini motor buat harian apa emang buat acara aja nih di racking? Kalau motor sih buat acara doang sih mas. Oh ini buat acara doang? Ya, barat acara sekali pakai langsung masuk rumah, cuci sekali pakai masuk iya, rumah. Berarti barang-barang orisinalnya masih ada dong? Alhamdulillah masih ada. Wah, berarti kalau misalnya buat touring jauh gitu, luaran Bandung, dipakein semua ya? Kalau buat touring ya bisa, tapi untuk bensin paling ya iya, ya lebih gede lah. Iya, apalagi kan spek udah gede kan, udah spek bayar kan. Wih. Apalagi ya main dobrolin ya. Jumlah sih banyak, tapi ya berhubung waktunya juga udah mau sore, ini juga acara udah mulai lanjut. Kita lagi di acara beceng ya, ya, di Bandung. Di tempatnya di mana Nus? Di Gunung Cikuya Ladagar. Gunung Cikuya Ladagar. Tanggal 15 ya? 15 November 2020. Palingan gue nguploadnya kalau nggak Selasa, Rabu. Soalnya kan gue campur semua nanti acara. Dari yang kontesan, dari yang semuanya ada pokoknya. Oke. Mungkin kita ngobrol sampai sini dulu ya mas ya? Terus ntar lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Dari gue Maestra, sekian. Dari saya Paizo Gableh, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Kami dari Tangerang Lost Player mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia anniversary beceng Bandung Extreme Team. Semoga kedepannya semakin solid dan kompak. Tangerang Lost Player. Yeah!